sampai bertemu lagi unboxing kita pada hari ini. Okey, pada hari ini saya ada beli barang daripada China. Okey. Yang saya expect dia lebih lebar, tapi bila dapat dia agak kecil. Ini untuk apa? Untuk sangkut. Sebenarnya ini untuk sangkut pokok apa? Pasu. Pasu bunga sangkut kat sini. So dia memanjang. Tapi dia boleh juga untuk dijadikan deko. Deko atau apa saja. Okey, jom. Okey, dah lah lama. Mengambil masa hampir berbulan-bulan lah untuk sampai kan. Jadi sebelum apa kalau beli daripada China tu kan, kalau ada ukuran tu, make sure kena guna tape. Tengok ukuran dia. Kadang-kadang gambar dia tak sama dengan yang saiz dia bagi. Sebenarnya ni ada dia banyak saiz, tapi saya ingatkan dia taklah sekecil ni. Tengok. Ada satu je. Dia memang cantik. Ini kalau kita nak buat deko kan, kita letak dekat tepi dinding. Okey, lepas tu kita sangkut pasu bunga. Pasu bunga kecil. Letak dekat tepi dinding. Okey, dia ada macam-macam saiz. Saiz S, saiz S, saiz M, saiz L, XL. Memang ada besar lah. Okey. Yang ni saya nak buat untuk food photography. So, just letak dekat bahagian bawah. Lepas tu atas tu letak dia punya apa-apa kayu lah. Yang ni. Okey. Satu lagi. Okey. Saya beli barang daripada Hua Rotan Furnishing daripada Kedah. Okay, jom kita buka. Saya pun dah lupa. Saya rasa saya tahu apa benda saya beli ni. Okey, terima kasih pada Aisyah Ramli yang memberikan link. Dah lama dah duk cari ni tapi tak tahu beli kat mana. Okay. Terima kasih ya Echa. Alright. Ni dia. Comel. Comel tak? Okay, dia ada dua tingkat. Dia ada satu tingkat. Ni kenapa? Okay. Ni macam boleh jadi prop lah. Kita letak apa dinding tadi tu kan. Dia punya tekstur pun sama. Okay. Okay. Inilah dia unboxing kita pada hari ini. Okay. Sekian dahulu unboxing pada hari ini. Okay. Awak kat mana? Segalanya di sini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.